jarak tanam enggak perlu apa satu-satu jengkal ya. Jengkal dan dalam satu lubang tuh cukup satu mata. Saya cocok lah, karena kan kami selama kami tanam sini dibilang berhasil, berhasil kan? Alhamdulillah lah. Nah, ini tinggal tanam aja. Ini tinggal tanam. Iya. Potong gini, taruh polybag. Potong sini kan? Sini, Bang. Nanti diikuti rimpangnya dia. Oh. Kalau enggak diikuti rimpang ini, jadi enggak akan hidup. Nanti ini sementara kan makannya dari sini dia. Oh, jadi harus dari sini dia. Heeh. Potong. Potong. Kayak, tanam. Kayak kelapa dia ibaratnya itu kan? Kita buang induknya itu. Banyak ya. Tinggal tanam tuh. Itu nanti yang tanam. Kita tanam ulang. Misalkan tanam ulang tuh. Di ini. Dari sini kadang tabur abu ataupun kotoran apa itu. Nah, di ini. Kasih pupuk dolomit lah. Ya, ini kan ini dolomit semua ini bekas ini. Nah. Banyak turun. Maninnya memang gini. Iya. Bang. Ini gimana lagi? Ini bibit apa nih? Cabai bang. Persiapan nyemai. Nyemai cabai. Jadi nanti di sini semua dibibit nih. Bibit semua nanti sini. Bibit semua. Iyo iyo iyo. Oh. Ini panen jahe nih. Nanti di rumah ditumbuk. Tuh, kan? Kasih gula merah. Rebus. Oh iya, mantap loh. Wedang jahe. Wedang jahe. Bukan tipi. Hangat badan. Bangun pagi segar nih. Panen jahe biotren. Nah, luar biasa hasilnya di tanah gambut. Kita budidaya jahe dengan pola pemupukan organik, kompos dan biotren. Pupuk kompos dipadukan dengan pupuk biotren, maka hasilnya cukup luar biasa, tapi tetap dibantu oleh dolomit untuk menghilangkan zat asam. Maka hasil tanaman jahe kita hasilnya cukup bagus dan kualitasnya juga bagus sekali. Ini kalau dia maksimal tuh ketemu semua dia anaknya itu. Enggak terlalu dekat itu. Hah? Enggak terlalu dekat. Enggak. Nah, sekitar 2 bulanan. Udah gemuk dia nih. Nah, ini dia. Satu ini. Satu, tumbuh satu. Tumbuh ya. Lagi, beranak lagi. Kalau dari pemerintah ya, harapan kami ya walaupun tidak banyak dikit lah, tolong perhatikan kan kami ya. Kendala kami tak ada yang perhatikan kan, jadi mandiri sendiri ya? Mandiri sendiri, berjuang sendiri. Selamat sore sahabat petani, kami sekarang berada di kebunnya Pak Malik di dusun Pasak Piang. Kami datang ke kebun beliau yang mana mereka membudidayakan tanaman jahe, tanaman timun, kacang panjang, tomat, terong. Nah, cukup lengkap lahan pertanian ini, memang benar-benar dimanfaatkan untuk segala macam tanaman. Salah satunya bisa kita lihat ini buah timun dari hasil penanaman Pak Marik, cukup bagus hasilnya dan cukup laku kita jual di pasaran. Kami tadi sudah berbicara dengan Pak Marik, pola pemupukan dia pakai, dia tidak menggunakan pupuk kimia, tidak sama sekali. Hanya saja dia memakai pupuk kandang, pupuk kompos, ditambah dengan pupuk dolomit ataupun kapur pertanian, baru disempurnakan dengan pemakaian pupuk hayati
yaitu pupuk Hayati Biotren. Nah, ini dia pupuk Hayati Biotren. Dia telah pergunakan ini untuk beberapa kali musim tanam dan hasilnya cukup bagus. Dan dia sudah akui bahwa selain menguntungkan dalam hasil pertanian, hasil produksinya, tanaman subur, hasil bagus. Di samping itu dia juga mengakui bahwa manfaat dari Biotren itu, tanah juga bagus, terjaga kualitasnya, bisa dipertahankan tingkat kesuburannya. Mari sahabat petani dimanapun berada, jangan lupa kita menggunakan pupuk Biotren. Karena Biotren memang oke, sahabat petani, sahabat alam, Biotren oke. Oke.